FBI hanya darah dan air mata. Rama yang hina aku, terasa bakar di jiwaku. I can't believe there are people like this. I can't believe we are living like this. Apa kita hanya terima sahaja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piyu Razman. Rasa-rasanya saya akan campur sarapan malam ini. Kalau mau tahu lebih lanjut, nanti kan lepas ini. Apa terlihat? إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekarang? InsyaAllah, terima kasih. Apa kabar saudara kita? Hari ini tuan-tuan, seperti yang kita lihat, dari Syria, dari Palestina, hingga Rumania, Irak, Afghanistan, dan sejarah telah memperlihatkan kepada kita, sejarah telah menunjukkan kepada kita, dan sejarah telah mengajarkan kepada kita tentang apa tuan-tuan? Tentang Israel, sebuah tanah haram yang didirikan di tanah Palestina. Negara tersebut pada tahun 1948. Hari ini, pada saat ini, pada saat ketika ini, Israel seolah-olah merajai seluruh benua Arab. Bayangkan tuan-tuan, hari ini kita cuma berdiam diam, kita hanya dia lucu, dia lewat. Kita begitulah kita sekarang. Persoalannya di sini tuan-tuan, Benarkah Israel itu kuat? Pada tahun 1973 tuan-tuan, Israel berjaya ditewaskan oleh pasukan Arab. Buktinya di situ, Israel bukan kuat. Israel tidak kuat. Kita yang lemah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nyaris-nyaris orang kafir nyaris-nyaris seorang kafir itu menyerbu dan membinasakan kamu seolah-olah kamu adalah makanan di atas piring. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, adakah kami sikit ketika itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bahkan pada masa itu kamu banyak, tapi kamu seolah-olah bui di lautan. Dan Allah mencabut perasaan takut musuh-musuh kamu. Dan kamu Allah berikan kepada kamu perasaan wahan. Seorang bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu wahanu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, perasaan wahanu itu adalah perasaan cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Riwayat Al-Baihaqi, Imam Ahmad dan bayangkan pada saat ketika ini tuan-tuan sekalian, 10 juta rakyat Israel berjaya memerintah dunia. 10 juta. Kita 1.8 billion. Satu kampung mau dijaga pun susah. Bilik di dong. Cantik kan?
cantik, cantik. Itulah masalah kita sekarang. Paham gak? Sahabat Tuhan, kita semua tidak bersatu. Kita semua bergaduh. Apabila diangkat menjadi pemimpin, kita sibuk mau keluarkan fatwa, bilang tak payah datang surau, tak perlu datang surau untuk sholat. Kalau ikhwil pun oke okay, so, boleh so. Dia pikir, yang penting akidah datang besok. Mantap jawabannya, mantap. Tapi dia pikir kan? Dia tak pikir yang apa tu? Yang menjaga kuil itu akan alau dia nanti. Jadi apa yang saya ingin simpulkan, sehari Amerika membelanjakan 10 juta dolar Amerika untuk membangunkan Israel, persenjataan Israel. Jadi apa yang kita lihat situ, bayangkan kalau Amerika jatuh, ekonomi dia jatuh, kibap, apa jadi dengan Israel? Israel pun akan jatuh. Jadi sekarang apa kita punya peran di sini? Kita boikot apa yang harus kita boikot. Makan apa yang kita makan, tak semestinya kita namakan Starbucks, kita tak boleh hidup. Betul kan? Sebelum saya undur diri, saya ingin menyampaikan satu lagu untuk kita semua, untuk kesatuan kita semua. Adam-adamlah yang teristimewa, Adam yang pertama menghuni syurga, yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa kau berhenti padanya seorang yang putih, yang hitam, dalam satu Adam? Hayatilah hidup yang diberi Tuhan. Ya, Piyo Rasman yang handsome lagi mantap. Soalan Ustaz pun mantap juga. Okay. Soalan Ustaz mudah saja. Kenapa orang Malaysia ni dia kalau nak boycott satu benda tu bermusik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab soalan ini sebenarnya bukan simple. Susah sebenarnya. Mau tahu kenapa? Sebab itu bergantung kepada perangai kita, Pak. Ya, bergantung kepada perangai. Pada sifat kita. Hari ini kita capai tahu boikot. Oh, kita post di Insta. Boikot Israel, boikot Amerika. Tapi sekejap saja. Lepas tu, oh, tak apalah. Bilangnya hari ini tak apalah. Sudah boikot kemarin kan. Makan lagi. Itulah cara kita sebenarnya. Lepas tu, bagaimana? Bilangnya, dia cakap lagi, betul bahawa anu tu haram, KFC tu haram. KFC. Kan haram, bukan haram. Apa tu dia? Apa? Ada kaitannya dia Yahudi. Mana ada dia cakap, tak ada tu, menipu siap tu, supaya kita nak makan siap tu bilangnya. Nah, itu jawapan orang. Supaya kita tak boleh tu. Supaya, oh, bilang, mana ada orang menyumbang tu, tak ada. Yakin siap. Masalahnya, itu masalah kita. Bukan saya saja, semua. Itulah pandai kita.